Tadi kan Niki sempat cerita-cerita, katanya tuh kayak cerita tentang pendapatan setiap hari berapa. Katanya nggak nentu, katanya ya. Kalau jualan martabak telur yang kayak gitu. Gimana lihatnya? Ya, sebenarnya sih sedih. Yeah. Tapi itu. Jujur, memang saya belum mampu. Gaji saya sebulan aja kadang kalau udah pertengahan bulan aja udah bingung juga. Intinya yang Iki lihat adalah di keluarga Kakek Kosim ini satu sama lain ingin melengkapi dan satu sama lain ingin membantu agar bisa tetap bertahan hidup. Kalau adeknya itu ya, abang itu nggak bisa. Iya tadi. Itu. Ya, ini dia nggak bisa. Jadi ya. Tangan ini sudah semakin. Kerja apa? Jualan. Baru 2 minggu sih berjalan. 2 minggu. Tadi tuh juga Iki lupa kesini tuh kan mau nemenin kakek merebut musola. Jadi nanti juga Iki mau kesana mau nemenin kayak gitu. Ya udah, kakek mau siap-siap dulu ya. Nah, sekarang Iki udah sama kakek udah nyampe di musola. Musola di mana biasa tempat kakek itu setelah jualan martabak telur selalu ke sini dan sekarang saya mau coba bantu-bantu. Ayo. Gimana? Mana sapunya? Ternyata memang sulit juga pekerjaan kakek bener-bener. Ini aja Iki baru ini, terus tadi juga cuman bantunya ya nggak seberapa sebenarnya, tapi udah kerasa sebenarnya capeknya. Dan ini yang Iki bisa catat, berbagi rezeki itu nggak perlu harus materi, bahkan dengan dia mempunyai niatan baikan seperti itu menurut Iki adalah berbagi rezeki yang sangat luar biasa. Kek, ya. sini kek ngobrol. Oh iya, iya. Alhamdulillah, beres juga ya ternyata ya, beres-beresnya. Apa yang bikin kakek akhirnya ingin jadi marbot? Untuk kebaikan lah, orang sholat gitu. Untuk kebaikan, berbagi amal ya, berbagi kebaikan. Amal ya gitu ya. Kapan kakek jadi marbot? Dari udah lama sih. Biasanya kalau udah ini marbot, kerja apa biasanya langsung pulang? Pulang, kalau udah selalu pulang. Kalau gitu kita siap-siap buat pulang ke rumah ya? Iya. Oke? Iya. Ini aku tuh tadi tuh udah di marbot, udah bersih-bersih sama kakek, udah ngobrol banyak pokoknya tentang kisah atau enggak tentang sosok seorang kakek yang bisa dibilang menginspirasi banyak orang. Tapi yang bisa Iki ambil pelajarannya adalah dengan rasa enggak ngeluhnya kakek, kakek benar-benar tetap berjuang, tetap dan semoga bisa menginspirasi banyak orang. Iki sudah menyediakan hadiah walaupun nggak seberapa, tapi Iki berharap mereka tidak melihat di situ tapi melihat dari niat Iki, semoga bermanfaat. Ini silakan kayak ambil ya, terima kasih ya, mungkin siapa tahu nanti ini tempatnya juga bisa dibuat jualan es nantinya ya, terima kasih. Tuh, siapa tahu kan nenek mungkin daripada bingung mau ngapain, siapa tahu bisa mungkin buat nenek bisa buat jualan nantinya. Sekalian pamit ini teh kakek nenek semuanya mau izin siapa semuanya. Pokoknya buat kakek sehat terus, buat nenek panjang umur, buat abang sehat, semuanya kakak.